pensar. Bien caña de sal. Ya sudah. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dulu, so jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Dan seperti biasa, kita mau mukbang. Ya, mukbang hasil mancing kita tadi pagi ya. Ini adalah hasil mancing kita tadi pagi. Dan kita ingin makan, menikmati hasil kita tadi pagi ya. Langsung saja ya. Sebelum kita makan, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya mau coba. Ini semua ikan, apa namanya itu ya? Ikan tompel. Ya, ini adalah sausnya. Masih panas. Ya. Bismillah. Mantap. Ini langsung bisa dimakan dengan kepelanya. Karena saya goreng garing ya, sehingga kriuk-kriuk. Pokoknya mantap. Alhamdulillah tadi kita dapat spot baru. Dan spotnya bagus ya. Dan ini di hasilnya itu banyak ikan tompel ya. Kalau di sini namanya ikan babak. Oke, silakan makan. Ini dia ikan besarnya. Kita akan coba. Ini kepalanya. Kita celup seperti ini, kemudian kita gigit. Mantap. Pokoknya nikmat. Oke, sahabat Alusa yang baru berkunjung di channel kesayangan kita ini, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke? Karena kita mempunyai konten-konten yang seru, kita mancing, kemudian kita kelola, kita mukbang hasil mancing kita. Mantap. Sedap.
Oke, lanjut. Agak gosong. Ini dia garing. Pokoknya celup, kepalanya dicelup. Kemudian mantap. Katanya ya, katanya itu kalau kita sering apa namanya, sering makan ikan kepala, kepala ikan, katanya itu bisa membuat kita pintar cari uang, katanya. Ya, kata orang dulu. Pintar cari uang atau menjadi kepala, ya, menjadi seperti boska. Tapi saya suka kepala dan belum jadi bos, enggak pernah jadi bos. Aduh. Tapi kalau cari uang, kita usaha ya. Kita berusaha, kalau kita berusaha pasti dapat insya Allah. Kalau tidak berusaha, ya tidak dapat-dapat. Mantap. Selanjutnya, kantong pel lagi. Oke, sahabat Ruswah, ini kayaknya sudah 8 menit ya, dan saya sudahi karena jangan sampai videonya terlalu panjang dan kurang baik. Kurang baik. Kalau terlalu panjang juga kurang baik ya. Biasanya yang direkomendasikan itu 8 menitan, 9 menit ya. Oke, sahabat usaha ya. Cukup sekian ya. Saya mau lanjut makan dulu. Biasanya karena kalau saya makan itu agak lama ya. Agak lama, jadi ya santai menikmati. Jadi sahabat Ruswah, cukup sekian daripada videonya panjang-panjang, jadi saya cukupkan sekian ya mukbang kita. Dan jangan lupa teman-teman sekalian yang baru berkunjung di channel kesayangan kita ini, atau yang sudah sering tapi belum subscribe, tolong di subscribe, kemudian komen, apalagi ya, bunyikan tanda loncengnya, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.